Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Ahlal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be reacting to 8 products from Indonesia that are world known. This video is by Angka and Data Channel, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, let's get started. ADC. Halo, halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai sahabat Angka dan Data. Tidak hanya sebagai konsumen, Indonesia ternyata punya nama dan diakui dunia internasional loh sebagai negara produsen pengekspor barang-barang berkualitas. Tak hanya segelintir produk, tetapi produk Indonesia yang mendunia sudah tergolong banyak, mulai dari makanan. So, there is a lot of Indonesian products that are, you know, out there. We just don't know. Sahabat Angka dan Data, because we don't often just read, like, you know, where is it from. Indonesia yang mendunia. Delapan, oh, wow. Kain tenun. These scarves. Selain batik, ada satu kain khas Indonesia yang menjadi bagian dalam peragaan busana dunia. For sure, I've seen yakni these. Kain tenun. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini memang unik dan mahal karena produksinya yang murni dikerjakan tangan oleh para pengrajin kain tenun. Bahkan, kain tenun ini menjadi produk asal Indonesia yang berhasil mendunia. Salah satu brand dunia yang memakai kain tenun Indonesia adalah Gucci asal Italia. Boomingnya tren kain tenun ini secara langsung mengangkat nama Indonesia secara global. Crazy. Pastinya kita semakin bangga dengan Indonesia. Wow. 7. Kebaya. Kebaya, what's kebaya? The dress, maybe? Gaun tradisional asli Indonesia ini sekarang modelnya nggak kaku dan konvensional lagi loh, sahabat Angka dan Data. Berkat tangan dingin desainer kebaya Indonesia, salah satunya Anne Avanti, kebaya sudah menjadi sangat familiar dikenakan oleh banyak orang, tak hanya di dalam negeri, tapi di berbagai negara di dunia. Keunikan gaun yang mempunyai hiasan renda, payet, serta dresses or the shirts are like so detailed. Dan dipakai pada ajang-ajang bergengsi dunia seperti Miss. It looks simple, smaller, but at the same time it's like not simple. 6. Polytron. Oh wow, electronics tidak as well. Tidak hanya makanan dan pakaian, barang-barang buatan asli Indonesia juga ada loh, sahabat Angka dan Data, yang telah mendunia, yaitu barang-barang elektronik. Barang elektronik buatan Polytron bahkan dapat kalian temukan di sejumlah negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, India, Pakistan, Sri Lanka, hingga Bahrain. Wow, quite a bit of countries. Oh, this is cool. This is really detailed. Number 5. Dahulu, batik cuma bisa dipakai untuk acara-acara tertentu yang sangat formal, like seperti resepsi pernikahan atau rapat-rapat pemerintahan. Wow. Tapi sekarang, batik yang punya corak khas ini telah dipakai di segala kesempatan. Bahkan sekarang, banyak imagine how many years of experience to be able to make those designs freehand. Batik sudah juga diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia. Gak heran kalau sekarang batik sudah mendunia dan dipakai oleh orang penting seperti Nelson Mandela. Para selebritis kenamaan dunia sekelas Hollywood pun juga memakai batik Indonesia yang sudah mulai dipakai oleh desainer dunia, serta memeragakan rancangan busananya. Batik for the world. Indonesia memang hebat ya, sahabat Angka dan Data. That's awesome. 4. Tisu Paseo. Paseo. Tisu satu ini diproduksi oleh anak perusahaan Singermas, yaitu Asian Paper and Pulp. Facial tissue. Tisu Paseo dikenal sebagai tisu dengan tekstur lembut namun kuat. Ternyata, siapa sangka barang asli buatan Indonesia ini telah mendunia. Wow. Bahkan dapat ditemukan di 65 negara. Although I haven't come across it yet, but probably in the Asian countries. 3. Kopi luwak. It's a peanut. Maybe siapa nih sahabat Angka dan Data yang tidak kenal dengan kopi yang satu ini? Ya, kopi luwak. Kopi asli Indonesia ini telah mendunia dan termasuk jenis kopi termahal di dunia.
Hal ini karena produksi kopi jenis ini terbilang aneh dan gak biasa. Kopi yang sangat nikmat ini dihasilkan dari biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak yang kemudian biji kopi tersebut dikeluarkan kembali oleh luwak karena tidak dicerna. Nah, kopi inilah yang menjadi sajian kopi yang nikmatnya tidak tertandingi. Saking populernya kenikmatan kopi luwak ini, setiap turis yang singgah ke Indonesia pasti tidak akan melewatkan untuk menenggak secangkir kopi luwak. Yes, Indomie. 2. Indomie. Brand satu ini mungkin merupakan salah satu produk Indonesia yang paling terkenal di dunia internasional. Bahkan saking populernya, Indomie menjadi salah satu makanan pokok di benua Afrika, khususnya seperti di negara Nigeria. Indomie hingga saat ini sudah diekspor ke sedikitnya 80 negara di dunia dan menjadi brand yang cukup laris di Amerika Serikat. 1. Permen Kopiko. Permen Kopiko merupakan produk unggulan dari produsen makanan dan minuman, yaitu Mayora. Permen Kopiko. Rasa kopi ini ternyata tidak hanya cocok bagi lidah Indonesia loh, sahabat angker yang datang, like coffee, tapi chocolate. Telah mendunia. Buktinya, permen ini juga laku di pasaran di 40 negara di dunia. Bahkan kalau kalian pergi ke Eropa dan Amerika Serikat, kalian bisa menemukan permen satu ini di etalase-etalase supermarket. That's what I mean, right? Like I might have seen it in superstores, but I've just never paid attention to it until you come across it now. Pasti tergugah kan, sahabat angka dan data, untuk semakin mencintai negara kita Indonesia, sekaligus barang buatan dalam negeri. Semoga kiranya semakin banyak barang-barang buatan asli Indonesia dan diekspor ke luar negeri. Really, really cool. That's awesome. You know, there's a lot of cool products from Indonesia, and luckily we have a store here locally. It's called Auntie Grace's store, and she actually brings everything from Indonesia, different kind of Indomie drinks and chocolates and chips. But you know, some of these other stuff you can actually find them in like big stores like Walmart, Superstore. So that's awesome to see, because you know, it's nice. It helps the economy, helps the country, and it's also delicious food, because like, you know, Indomie, I love it. It's one of the best noodles I've ever tried. It's one of my favorite. I always have some at home. So this was really, really cool, guys. It actually opened up my eyes to more products. So I appreciate it. If you guys have any other cool videos like that, then please put in the comment section below. And if you guys like this video, don't forget to smash that like button and also subscribe to the channel. As always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family. Inshallah, I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.